Morse, sibat. Bayar kamu. Mursibat. Anak siapa ni? Ah, doktor. Patut resel ikut sini, apa hal lah ikut sini. Ada lubang ke belakang. Tak payah cerita. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, musikal lawak Superstar 3 kali ini sudah memasuki minggu yang ke-8 cuy. Dan saya baru mereaksi yang minggu ke-7 ya. Yang tadinya saya mau gabung gitu ya, minggu yang ke-7 dengan minggu yang ke-8. Ternyata minggu yang ke-8 itu adalah dua persembahan gitu ya. Jadi saya gak bisa mereaksi dalam satu video ini tiga video gitu. Dan saya buka Instagram ya, saya buka Instagram dan melihat DM ke orang. Ternyata ada salah satu peserta yang banyak juga peminatnya. Nggak tahu banyak peminatnya karena tamu jemputannya ke atau gimana cuy. Yang mana persembahan dari Chili minggu ke-8, persembahan yang kedua ya. Yang spesial dari persembahan Chili yang kedua ini adalah tamu jemputannya cuy. Tamu jemputannya adalah Yopare. Gak tau penyebutannya seperti apa sih, Yopare atau Yopare gitu ya. Oke, jadi seperti biasa saya akan buat dua video. Yang pertama kita akan mereaksi persembahan Ubi di minggu yang ke-7 ya, di minggu yang ke-7 dengan persembahan dari Chili minggu yang ke-8, persembahan yang kedua. Ya, persembahan yang kedua. Nanti next ya, setelah video ini nanti saya insya Allah akan buat lagi persembahan Ubi. Pastinya Ubi lah aja ya, persembahan Ubi yang minggu ke-8, persembahan 1 dengan 2. Jadi next lah cuy ya, next. Saya akan buat cuy. Oke cuy, videonya udah siap. Dan saya sampaikan sekali lagi cuy kepada korang, kalau ingin melihat original videonya, sekali lagi kalau ingin melihat original videonya, korang bisa tengok di Astro Gempa ya. Pastinya di Astro Gempa dan banyak juga di channel-channel YouTube yang lainnya cuy. Di sini saya sekedar mereaksi saja. Di sini saya benar-benar ingin mereaksi saja. Oke. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 boom. Oke. Minggu yang ke-7 ya. Dia jadi ini ya, kuli bangunan ya. Lagu apa? Lagu Titanic. Kapal Titanic lalu. Ini ceritanya dia jadi ini kuli bangunan gitu ya. Maksudnya pekerja bangunan tapi dari negara India, Bangladesh. Pokoknya berbau India lah cuy ya. Masuk. Okay, masuk. Cerita ini. Beginilah nasib pekerja selalu berubah oleh majikan. Apa pekerjaan apa tadi? Oh, jadi sebutan di Malaysia beda ya? Pekerjaan sih. Asing, dendutnya dapat ya. Ini amatlah penting. Asing. Morse, sibat. Hari ini tak mau kerja. Hari ini duit gaji tak masuk, jangan kerja. Kita birinti. Kita birinti. Bono penyanyi, Pak. Hah? Kenapa korang tak kerja? Jangan nasib duduk saja, asyik nama ulang.
asiknya. Apa dia? Lagu dari ini ya, Slam ya. Asik. Harmonis ya. Fasih yang nyanyi. Hah? Hey, engkau dah pandai nak melawan aku kan? Kau orang jangan main-main dengan aku eh. Aku tak bayar ke, aku tak hidupkan permit ke, pernah kantoi? Tak pernah. Aduh. Bos kau kabel besar, kau faham tak? Hah? Memang tak kantoi. Tapi apa bulan gaji tak bayar, anak bini makan apa? Bos, yeah. Permit tak ada hidup, kami semua takut. Kau jangan nak besar kepala eh. Mana kau kat negara aku tau. Jangan nak tunjuk kepala kau. Aku pijak kepala kau sendiri kau. Hei, oh. Sudah pandai main senggugut ha? Apa? Apa? Senggugut tu girlfriend kau? Ha? Ugut, ugut. Apa? Main senggugut apa sih? Yuk kita ulang di situ, Ci. Oh, sudah pandai main senggugut, ha? Hey. Ha? Apa? Senggugut tu girlfriend kau? Ha? Ugut, ugut. Suha, sudah pandai main ugut, ha? Ugut. Itu kau nak buat apa? Ha? Kau nak buat apa dengan aku? Hey. Jangan takut, Mursyid. Sibat. Bergabung. Mursyid. Ha? Ini... jadi... jadi Goku ya, film Goku gitu, Dragon Ball gitu. Apa tadi musibah? Senggugut tu girlfriend kau. Yeah. Ah, ugut, ugut. Suha, sudah pandai main ugut ah. Habis tu kau nak buat apa? Huh? Kau nak buat apa dengan aku? Hey. Jangan takut, Mursyid. Mursyid. Bergabung. Jadi apa? Mursyid. Mursyid. Oh, bergabung. Habis tu nak buat apa? Kalau dah bergabung nak buat apa dengan aku? Eh, yang dah kata terbuk eh. Kau nak buat apa? Sana kata dah. Yang apa dah? Kau nak buat apa? Kuruh, kara. Kuruh. Cakap ni pete. Salam foto. Ayai, ayai. Oh, temannya dipanggil ceritanya. Candi kidal persone kamu. Hey, sone kamu. Hey, tak 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 parani kekan yo yoga. Bayar dulu baru kami kerja. Hey, kami kerja. Hey, ba 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 bayar gaji. Momennya dapat banget sih ya. Siapa? Oh. Suara wanita. Tano. Eh, tangkaci. Kau dah korban bot depan le. Apa kau cakap? Hei, yang nak kata, furu, furu. Furu, furu. Itu kayak ngasal sih ya. Lawan satu. Ada berini kah? Okey, saya bayar. Bayar, janji ya. Janji. Satu satu call. Call siapa? Orang hantar duit. Siapa? Orang hantar duit. Yang nak kata rebut. Tar bertute. Yo, no, no. Karena tak. Wah, 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 wah. Yang nak diam dah. Diam lah. Di. Di kepala dia gitu ya. Ayo. Di sini kan dia. Hah? Hei, hei, hei. Siapa call? Siapa you call? Ternyata saya... orang India juga. Ayo. Ah. Ayo. Hei, hei, bang, bang. Ah. Bang, bang. Dia nak pada. Pada. Ayo, pada. Ayo. Gerak khas. Siapa itu? Eh, tamu jemputan ini. Ayo. Ayo. Okay guys. Next pose, next pose. Ayo. Ini siapa tamu jemputan? Tapi pernah lihat ini legend kayak ini cuy. Ini yang okay. Di atas ya. Aduh. Nah, wah, bukan main letik ya. Main. Bagus, bagus. Baru di sampai. Sol, mari sol. Hey, hey, itu suara dia. Pakai suara sendiri. Pakai suara sendirilah. Oh, empat ya, empat orang. Kenapa? Kenapa? Itu. Kenapa? Ayuh. Pakai baju apa sudah kerja bagus. Oh. Exitnya. Baju uniform. Hey, sudah lupa sama kawan-kawan kah? Hey, dia bukan Bangladesh macam kau. Dia memang polis. Kau bukan bos. Ternyata karena mukanya ini cih, muka India, muka Bangladesh gitu ya. Kita ulang dulu ya. Ba. Iya. Baju uniform. Hey,
Sudah lupa sama kawan-kawan kah? Hey, dia bukan Bangladesh itu kau. Dia memang polis. Hey, bos. Muka nampak sama. Muka nampak sama betul ya. Aku satu kau gerah datang 5 orang kau. Hey, ini empat sajalah. Hey, Kak Lina jangan nak berlakon. Kau pun gerah kan? Kak Lina gerah khas juga. Pengacara. Kau macam mana? Kak Lina gerah khas juga ya. Di, maksudnya ini Dato. Ada di acara itu ya. Memang menggusur kat negara kita tu. Apalagi tangkap je dia tu. Jangan aduh. Datanglah masyarakat. Cepat Dato. Lain kali datanglah dia sini. Aduh. Aduh. Nah, ketawanya lucu. Lapor, yeah. Kita sudah laporan dulu. Oh. Hey, kau cakap apa? Kau, ada plot twist-nya ya. Picah Aminah. Aminah. Picah Aminah. Janganlah macam ni. Jangan. Kau cakap apa? Kau, you sudah picah Aminah. Picah Aminah. Janganlah macam ni. Picah Aminah. Perumpamaan ada mengartikan bos. Lembu punya susu, sapi sali dapat nama. Sapi sali bola main. Sapi dapat nama. Tolonglah, mursibat tolong. Bukan mursibat. Mursibat. Tadi gabu. Balai cerita. Aduh, Nami. Mursi. Nami. Mudah-mudahan ada ini komentarnya, Ji. Gerak khas ya, yang ditiru oleh Jamis Asli gitu, Ji. Nami. Gak ada, cuy. Aduh, sorry banget, cuy ya. Untuk yang minggu ketujuh ini gak ada komentar. Saya gak tahu dia dapat berapa bintang di sini, cuy. Kurang bisa komentar yang sudah tengok, cuy ya. Kurang bisa komentar biar saya bisa tahu juga gitu, cuy ya. Saya pikir tadi ada, cuy. Aduh. Jatuh saya ambil dari mana video ini ya? Mungkin original langsung dari ini, cuy ya. Kalau gak salah ya, langsung saya ambil dari Astro Gempa gitu, cuy. Oke, persembahan yang kedua. Kita akan melihat persembahan dari Chili ya. Chili. 3, 2, 1. Tolonglah. Aduh, curna. Jujur, cuy ya. Sebenarnya selama saya meredaksi Ubi, saya selalu melihat peserta-peserta yang lain, cuy. Ya, walaupun gak ada yang request peserta yang lain, saya tetap tengok gitu ya. Karena saya juga ingin belajar jadi juri gitu ya. Ingin menilai masing-masing persembahan mereka, cuy. Dan saya sudah tahu personil yang ada di Chili ini, cuy ya. Sampai punggung naik ke mati, Aceh. Ini juga bagus suaranya nih, cuy. Siapa lagi namanya yang saya lupa ini, cuy. Jom, kau ikut aku, jom. Kan saya sakit, dia. Dia sakit? Nak apa? Saya nak jumpa doktor. Tak boleh. Kenapa pula tak boleh saya nak x-ray kaki saya? Kau kalau aku dah benci tengok muka kau, aku benci kau tahu. Dah kenapa pula? Kenapa hal? Engkau yang pergi ride IRZ member, kau ingat aku member kau, pergi lantaklah muka engkau. Kau suka. Sabar sayang. Engkau riak eh. Sabar. Awak? Ah, ya. Dia nak jumpa doktor boleh? Kenapa tak bagi tahu awal? Dia nak isteri boleh? Boleh. Saya cakap tadi kata tak boleh, dia boleh pula. Kau kalau aku dah benci show kau, lirik kau, penyanyi kau semua aku tak kenal. Jangan personal. Personal. Boleh tak dia nak jumpa doktor? Boleh, kenapa tak bagi tahu? Panggillah doktor. Betul kau nak jumpa doktor aku? Kau jangan menyesal tau. Boleh. Doktor! Ceritanya doktor. Bidan apa namanya? Susternya ini ya, ada kelainannya. Doktor! Nah, ini dia. Doktor!
Aduh, you. Anak siapa ni? Doktor, sepatut resel ikut sini. Apa hal lah keluar sini? Ada lubang ke belakang. Tak payah cerita. Tak payah cerita ada prop apa semua. Tak payah cerita. Excuse me. Ini doktor aku. Ini you. Doktor Syafiq. You pare. Syafiq. Kai. Syafiq. Kai. Syafiq. Kai. Ni sapat yang dengan dokter, adakah yang kekasihnya memang betul kekasihnya dari Kelantan? Bagus lagunya ini. Macam mana kau boleh datang sini? Kayak lagu Thailand atau gimana sih? Tengkiang-tiang. Bukan apa ni? Aku pun tak tahu lah ni kekasih lama ni. Baik pula kau. Syafiq. Ya makcik. Sayang. Aduh, spontannya keluar je. Lama kita tak jumpa. Spontannya saya, keluar. Saya masih rindu sama awak. Awak. Ya. Apa beza awak dengan helikopter? Pergi kedai beli helikopter. Balik rumah, helikopter jatuh. Pergi jawab pantun. Mana kau jumpa doktor kau ni? Doktor ni hari merdeka hari tu tau. Yang budak yang duduk jari tengah tu. Apa? Angel lo jari tengah? Maksudnya? Mana kau jumpa doktor kau ni? Doktor ni hari merdeka hari tu tau. Yang budak yang duduk jari tengah tu. Apa? Ni maksud apa sih? Gua enggak paham je. Sumpah gua enggak paham. Awak tahu tak? Saya suka dengan dia sebab dia boleh pantun sambil bercerita tau. Awak tak boleh. Awak kena ingat dulu kami bercinta ibarat isi dengan tulang. Kalau ini kayaknya dikonsep sih ya. Setidak-tidaknya aku tak rampas kekasih orang. Kita ni sebagai laki buat baik berpada-pada, buat jahat jangan marah. Jangan marah lah dia. Doktor, jangan layan sangat dorang ni. Dorang ni ibarat katak di bawah katil. Katak di bawah. Bawa katil. Bawa katil. Doktor. Brown. Itu jantan ke betina? Jantan. Yang betina? Brown. Oh, selokan je. Tapi aku ada urusan dengan dia. Cuma. Kau budak lagi lah. Sudah jangan bergaduh. Aduh. Kita kena buang yang keruh. Kok saya senang aja gitu. Aku sakit. Awak sakit Saya sakit. Dia sakit. Kena bagi ubat apa? Panadol Istighfar. Panadol Istighfar? Panadol Istighfar ubat apa? Panadol Istighfar bunyi Kelantan. Istighfar tu etifah, dia main bedal kita ni. Panadol. Doktor, jangan layan diorang ni. Sebab ada pesakit yang nak jumpa doktor. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kena boleh. Ini persembahan ni kena boleh. Doktor ikut saya. Okay. Awak ikut saya. Bukan. Kalau aku dah benci pegang kau. Bajunya. Kita ni ibarat turun tangga naik. Nek atas-atas. Ikut doktor lah. Doktor. Ini pesakit kita. Ini Datuk Awi. Datuk Awi kenal? Kenal. Yang ni? Tak kenal. Tak kenal. Macam spontan aja gitu ya? Tak kenal. Lagu Awi tahu? Tahu. Cuba nyanyi. Teng, 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 teng. Ya, dia nyanyi. Apakah yang dikejar dalam hidupku? Berkali kata pada... Itu... Yang mana lagu Dato' Awi? Tak, yang tu lagu Mawi. Kita nak lagu Dato' Awi. Dato' Awi kenal? Kenal. Yang ni kenal? Tak kenal. Allah, dia dia tahu Dato' Awi, tapi kalau lihat langsung enggak. Salut. Bagi pantun satu dekat Siti Saleha. Bangun pagi jumpa nadara cantik. Azik. Balik rumah minta izin dengan Mang masuk mine. Parok. Oh parok, mari lagi sini parok. Asli ini spontan sih. Ya pantunnya ya. Aduh. Wow. Gila sih. Keren. Maksudnya
Superstar keempat of the week boleh bagi dekat ni. Yo ni sebenarnya. Okey, silakan Najib Ali komen anda. Terima kasih. Lu Pare, apa khabar? Lu Pare. Yo. Syukurkan. Dan Cili, anda adalah syukur kepada Allah. Betul, betul, betul. Teknik-teknik, taktik-taktik menghiburkan. Melalui pakaian, mulai mimik, kadang-kadang mulai music, dan sekarang memilih seseorang yang tepat sehari untuk menutup rancangan pada malam ini. Oke. Kalau aku Belum lagi. Kadang-kadang teknik-teknik awak ni sangat menyengat, kadang-kadang juga miss the point. Tapi kalau kadang-kadang awak bertiga ni sangat-sangat berbakat dan sangat-sangat bukan berbakat lagi, udah senior sih. Suatu komitmen anda pada komedian kalau Bang Aceh-nya dengan ini ya. Saya hargai. Walaupun saya nak terus memberikan galakan pada anda, hari ini saya dapat memberikan 4 star saja pada anda. Oh, 4 star. Ya, 4 star okay. Untuk Cili. Oke cuy, itulah tadi persembahan, dua persembahan yang kita reaksi kali ini cuy, dari persembahan Ubi minggu yang ke-7 dengan persembahan Cili, persembahan yang kedua gitu ya, minggu yang ke-8 cuy. Yang menurut saya yang spesial di persembahan Cili itu adalah ya karena kehadiran Yo. Saya di sini tuh kayak melihat Yo itu kayak sebagai peserta gitu, bukan sebagai tamu jemputan gitu ya. Kenapa ya? Kenapa Yo dengan Asif kenapa enggak bisa dimasukkan gitu ya? Saya berharap banget kalau Yo dengan Asif diganding gitu ya, digandeng masuk ke ini cuy, Maharaja Lawak Mega gitu ya. Kalau bukan musikal lawak superstar gitu ya. Karena mereka itu punya lawakan yang memang berciri khas gitu ya. Contoh ya dengan lawakan-lawakan spontannya gitu ya. Cuman lawakan-lawakan spontannya itu memang harus dikontrol gitu ya. Harus di sedikit masuk diberikan sedikit masukan supaya enggak apa namanya lawakannya itu atau omongannya itu enggak membicarakan hal-hal yang sensitif gitu ya. Jadi menurut saya persembahan dari Cili adanya Yo menurut saya itu memang pas banget sih ya. Dapat banget lawakannya sih menurut saya sih ya. Dan kalau untuk persembahan Ubi di minggu yang ke-7 enggak usah ditanyakan lagi cuy. Persembahan Ubi itu pasti konsisten cuy. Lawakannya itu enggak kurang, enggak terlalu lebih juga gitu ya. Kayaknya yang berlebihan, lawakan-lawakan yang bikin ngakak itu kayaknya disimpan untuk final sih. Menurut saya sih ya. Oke, setelah ini kita akan melihat lagi persembahan dari Ubi ya. Ubi minggu yang ke-8, persembahan yang pertama dengan yang kedua, karena dua persembahan cuy ya. Jadi setelah video ini saya akan buat cuy ya, insya Allah saya akan buat gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau memang kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja cuy, dislike aja. Dan kalau ingin melihat original videonya jangan tengok di sini cuy ya, jangan tengok di sini karena di sini saya cuma mereaksi aja. Kalau ingin tengok kalian bisa tengok langsung di channel Astro Gempa juga ada ya, di channel Astro Gempa atau di channel-channel yang lainnya cuy. Di sini saya semata-mata sebagai orang Indonesia yang mereaksi lawakan-lawakan yang ada di Malaysia. Oke, saatnya saya pamit. Thank you next dan thank you next. Bye. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate, think I could change.